Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memberikan sedikit sharing ya. Nah, ternyata saya baru menemukan ini, teman-teman. Ketika kalian memasang selimut mobil, kalian menemukan ini. Nah, saya menemukan ini. Ini saya fungsinya untuk apa? Saya nggak ngerti. Saya kalau masanglah saya langsung di blus kayak gitu. Tanpa berpikir, nah ketika melihat ini fungsinya apa ya? Ya saya belum paham. Nah baru-baru paham ini baru-baru kali ini ya. Nah ternyata ini fungsinya untuk mengaitkan atau mengencengin supaya selimut itu tidak gampang lepas, teman-teman ya. Jadi ketika dipasang di mobil selimutnya, ketika ada angin kenceng itu selimut tidak lepas. Ternyata dengan ini, tali ini adalah untuk mengaitkan selimut ya ke bagian mobil. Ke bagian mobil bisa ke pelek atau ke bagian lain. Ya, ini contoh ya. Ini kita buka seperti buat tas. Tas kan ada. Nah, ini pengunci dibuka. Nah, kemudian kita masukkan saja ke pelek ini salah satunya, dan kemudian kita ikatkan. Nah otomatis kan kalau ditarik tidak lepas, karena ini adalah fungsinya untuk supaya selimut mobil itu nggak lepas. Nah ini contoh lagi nih, satu lagi ini saya akan ikatkan. Nah ini tinggal dibuka aja. Jadi, nah di sini ada pengaitnya, penguncinya ya. Kita buka, ya miripnya seperti tas. Kalau mengaitkan tas, nah, tali tas kita buka, kemudian salah satunya kita masukkan ke pelek seperti ini. Nah, kemudian kita kunci lagi. Selap, gitu. Nah, nanti selimutnya tidak lepas. Jadi sudah. Dikencengin ke pelek ya, dikaitkan ke pelek. Jadi kalau teman-teman pakai selimut mobil ada yang seperti itunya, itu fungsinya untuk mempererat atau mengencangkan selimut mobil supaya tidak lepas. Tuh kalau ditarik-tarik saja ini nggak lepas ya. Kalau ada angin kencang itu selimutnya nggak sampai lepas. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.